Ratusan kepala desa Kabupaten Tangerang mengikuti workshop peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Rabu 8 Maret 2023. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Lutfi mengungkapkan, workshop ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa. Lutfi mengatakan Ditjen Bina Pemdes sangat fokus untuk kemajuan desa. Salah satu program yang akan dilakukan Kemendagri yaitu Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, P3PD. Terkait menahan laju inflasi, menurut Lutfi, pemerintah tengah melakukan beberapa skenario bantuan, diantaranya melalui anggaran belanja tidak terduga BTT, anggaran bansos, anggaran desa, dan realokasi dana alokasi umum, DAU Bansos Pusat. Lutfi menambahkan upaya dan strategi pembangunan dan peningkatan perekonomian desa perlu menjadi prioritas program di desa. Pendirian badan usaha milik desa BUMDES menjadi salah satu upaya sekaligus instrumen bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di desa. Pada tahun 2023 ini, Kementerian Dalam Negeri melalui program P3PD melakukan pelatihan atau bimtek sebanyak 38.000 desa kami lakukan. Dan di sana ada substansi mengenai entrepreneur dan leadership. Maksudnya adalah bagaimana kepala desa atau aparatur sekitar desa dapat mencari solusi untuk mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat desa, mengajarkan masyarakat desa untuk mereka melakukan wirausaha dan lain-lain sebagainya. Inilah salah satu cara bagaimana pemerintah Kementerian Dalam Negeri berupaya agar Kabupaten Tangerang khususnya kepala desa dapat bersama-sama mengatasi inflasi-inflasi dengan mencari inovasi-inovasi yang kira-kira dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam workshop ini turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang, Yani Sutisna, Sekretaris DPMD Kabupaten Tangerang, Tommy Abe, serta turut diisi paparan dari kedua kepala desa, yaitu Kepala Desa Babakan Asem Surta Wijaya dan Kepala Desa Cikuya, Adesa PI. Dari Tangerang, Banten, Tim TV Bina Pemdes melaporkan.